rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala at-targhibu fi ada'i zakah wa at-targhibu minal bukhli biha. Utawi iki iku nerangno perkara-perkara utawa hadis-hadis lan Quran-Quran ingkang nyenengno fi ada'i zakah ing dalem nekakno zakah. Wa at-targhibu lan Quran-Quran hadis-hadis ingkang medeni-medeni minal bukhli saking bakhil kikir biha kelawan ilah zakat. Jadi bab ini kita masuk nenggone bab zakat, yaitu rukun kedua ya, pasti sesuatu yang besar kedua setelah syahadat, sholat, zakat. Jadi pertama masuk Islam, syahadat, pertama apa yang dilakoni rukun Islam ya, pertama syahadat, yang setelah syahadat masuk Islam wajib pertama adalah sholat, kewajiban kedua yang menjadi tiang kedua dalam agama Islam, ajaran terbesar yaitu adalah zakat. Zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tahun kedua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun-tahun di Mekah itu menyelesaikan tentang tanda-tanda kebenaran agama Islam. Tanda-tanda apa itu kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda yang ada di dunia ini tentang hal itu. Setelah beliau pindah ke Madinah, baru Allah Subhanahu wa taala setelah ada penetapan terhadap Islam baru diberi syariat-syariatnya. Makanya pembelajaran semestinya pertama kepada manusia, kepada masyarakat, kepada umat, yang pertama itu adalah ayat-ayat Allah. Dalam arti yang dikasih tahu kepada masyarakat pertama, pada manusia, itu adalah bagaimana kita bisa yakin terhadap agama Islam, kita bisa yakin terhadap Al-Quran, kita yakin terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama harus dikenalkan kepada masyarakat, harus dikenalkan kepada manusia. Satu hal itu sebelum memperkenalkan hukum-hukum agama, sebelum memperkenalkan bahkan Al-Qur'anul Karim. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dawuh sahabat bahwa kita ini belajar tanda-tandanya, atau kita ini belajar yang meyakinkan iman kita sebelum kita mempelajari Al-Qur'an. Ya, karena pondasi pertama itu adalah hati. Biarpun mau ngaji fikih sak pinter-pinternya, tapi negak mugemi dawuh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semua ulama dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa pertama ini adalah bagaimana meyakini kebenaran Islam. Ulama sing tahu kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
maka dengan hal itu bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wis alhasil pertama setelah itu mengetahui mengenai ahad masa Mekawi Kanjeng Nabi di Medina Mekah selama 13 tahun kurang lebihnya sekitar itu, lalu mongsone ngene kota Medina Kanjeng Nabi di Medina. Tahun kedua disyariatkan zakat. Senajan zakat ini adalah sesuatu yang sebelum ngene Medina Kanjeng Nabi sudah lewat Al-Quran sudah ada perintah-perintah untuk perhatian terhadap orang miskin. Ya. Jadi perhatian terhadap orang miskin itu terjadi sebelum di Medina. Ya, sebelum di Medina. Seperti sholat. Sholat itu wajib 5 waktu nalika apa jenenge iku Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj akhir-akhir di kota Mekah. Ya. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya Isra Mi'raj itu wis nglakoni salat. Hanya saja salatnya bukan 5 waktu tetapi ketika pagi dan sore. Ya, kaya Kanjeng Nabi gak sih tidak ali. Ya, beli-beli sholat, melakukan sholat ibadah. Tapi sebenarnya sholat itu hanya apa? Di waktu pagi dan ketika sore. Di waktu pagi dan ketika sore. Begitu juga haji. Haji wajib di kota di daerah Madinah. Kanjeng Nabi ketika di daerah Madinah. Itu pun akhir-akhir sausi sekitar Sulh Hudaybiyah atau sekitar Sulh tahun ke-6an, sebagian mengatakan tahun ke-8, sebagian tahun ke-6 atau ke-7. Ya, tetapi Kanjeng Nabi terrealisasi sebelum Kanjeng Nabi wafat. Ya, haji terakhir di usia terakhir beliau baru bisa melaksanakan pokok haji. Yes. Alhasil. Jadi zakat ini sudah atau perhatian terhadap orang miskin, ya ini sudah dilakukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sebelum zakat itu diwajibkan. Jadi wong iku kudu ngerti apa itu namanya sedekah. Apa itu namanya infak. Apa itu jenenge zakat. Apa itu jenenge hadiah. Ya, jadi ono apa? Hadiah. Ono hibah. Ono nafkah. Infak, ono sedekah, ono zakat. Jadi dalam istilah negara Islam ini ada beberapa istilah. Ini hampir sama tapi beda. Hampir sama tapi apa? Yang pertama infak masjid, nafkah pada istri. Nafkah kepada dirinya sendiri. Nafkah itu apa? Nafkah itu ngetokno duit fi wujuhil khair. Pokoknya agar dinggo dalam kebaikan. Itu dinamakan apa? Nafkah. Memberi dalam bentuk memberi infak kepada masjid. Memberi itu diarani nafkah. Ya. Memberi apa? Memberi infak
kanggo istri. Ini jenis nafkah, karena wajib mengerjai istri. Berarti kan wajib kebaikan kepada Allah. Ya. Memberi nafkah kepada dirinya sendiri, wong wajib mangan. Makan ini kan menjaga diri itu kan wajib. Wajib memberi dirinya. Maka kita memberi makan dalam sendiri. Atau ketika sakit, wong itu syariat nongkon boleh tombol. Maka memeriksakan diri untuk diri memberi nafkah kepada dirinya. Lalu menaik wa makan faktum nafkatin wa makan faktum nafkatin. Jadi alhasil nafkah itu lebih umum. Pokoknya anggar amal kebaikan ini jenengnya apa? Nah, ono sedekah ada zakat. Ono sedekah ono apa? Zakat. Sedekah atau zakat itu hampir sama. Hampir sama. Cuma sedekah itu bisa sunnah, iso wajib. Sedekah itu iso sunnah, iso apa? Wajib. Zakat itu ngekei kepada orang, kepada asnaf atamaniyah, kepada zakat. Zakat itu apa sih? Sebenarnya zakat itu apa? Zakat itu adalah mengeluarkan harta yang tertentu, ya, dari harta yang tertentu, masih mengeluarkan harta tertentu itu apa? Harta yang diwajibnya sudah dikira, ditakdirkan, dikira-kira oleh Islam. Ya. Masalah wis sudah nisab emas isyaruna mis olah ya. Itu wingi-wingi biar-biar itu tak hitung sekitar 32 jutaan sekitar itu ya. Penawang kok duit 40 juta ya wajib zakat apabila setahun duit mempunyai kambing 40, jadi mengeluarkan satu kambing. Jadi mengeluarkan satu kambing, mengeluarkan 2,5%. Ya, kaya sih itu 40 juta, sejuta berarti berapa? 2,5% berapa sejuta? 25. Lalu 40 juta. Ya, 25 kali 40 itu ini 10 kali 4 1 juta ya. Ini Siti ya. Ini apa? Ini Siti. Cuma kadang buatan itu terlilun-terlilunan suki-suki kan terlilun-terlilunan dan ini 1 triliun maaf ya. Ya 10M 1 triliun berarti berapa? 2,5 M. Wah, ya. Jadi ini kalau harta kekayaan 1 triliun atau 2 triliun ya. Itu bisa kate per tahun ya. Lebih ya, 100 M. 100 M lah 10%. Ya. 2,5 M. Saya triliun itu 2,5. Kalau ini zakat itu sini, tokoh persenannya sini. Tapi ini duitnya apa ya duitnya apa ya. Kalau ini cobaan zakat itu abad ya. Kalau ini dari ulama uang itu duit-duit akeh sudah itu ya cobaan, orang duit-duit cobaan. Jadi jangan kompon zakat sa'naliko kompon infak zakat 2 kompon langsung 2,5 M. Iya. Wah ya kangelan kape ya. 1 triliun berarti zakatnya biro. Ya sa'em. Ini 1 M. 25 juta dalam satu hari di tokno minimal 25 juta. Alhasil
zakat ini ngetokno gondok tertentu 25 M, 100 M, atau 25 juta, atau 1 juta, 40 juta ngetokno zakat, kambing 40 ditokno 1, dan sebagainya melakukan harta yang tertentu ya, dari harta tertentu, dari zakat yang harta yang wajib atau dizakati dengan metode metode tertentu yang ditasarufkan kepada yang tertentu. Makanya dikekno nggone umumnya wong yatim, nggone masakin ditokno, nggone miskin, ono miskin fuqara dikatakan dikwenehno nggone nggone amil mu'allafah qulubuhum mu'al-gharib yang terlibat utang dan macam-macam. Ini adalah apa? Zakat. Nah, zakat ini wajib harus diberikan kepada mereka. Ini sedekah memberi kepada manusia lain tapi gak wajib. Sing sunnah kepada orang lain itu apa jenis menjadi apa? Dia katakan apa sedekah. Nah, cuma nek sedekah bisa diberikan kepada orang kaya, gak apa-apa. Bersedekah kepada orang kaya. Orang masalah dikekno, niati sedekah gak masalah. Tapi nek diniati zakat gak boleh. Suke kok dikek apa zakat? Wes. Jadi kembali ono hibah, ono apa? Ono infak, nafkah. Oke, kuwi fi wujuhil bir. Ono zakat, ono sedekah. Ono hibah. Ono namanya apa? Hibah. Hibah itu apa? Hibah ini pokoknya pemberian. Atau atok. Ya, pemberian. Wis pemberian kepada siapapun. Ini dijenengno hibah. Mulane ono dana hibah. Mulane diwene pemberian. Ada lagi hadiah. Hadiah itu apa? Hadiah itu memberikan sesuatu kepada yang terhormat. Pada orang yang terhormat ini dijenengno hadiah. Ora iso memberi hadiah kepada orang rendahan. Ya ora hadiah memberi ini ya pemberian wae. Pemberian. Tapi nek hadiah kesane itu kepada yang wis. Ini adalah apa jenenge mau? Nama-nama yang mulia. Zakat ini pemberian atau zakat utawa perhatian agama terhadap orang miskin. Ini sebenarnya bukan hanya zakat tok, tetapi sebelum zakat diwajibkan. Bahkan zakat ini atau perhatian pemberian kepada orang miskin-miskin ini sudah dilakukan sebelum agama Islam. Sudah dilakukan oleh sebelum agama Islam. Mulai Yahudi, Nasrani, utawa kabeh agama Nabi Nuh, ini macam-macam. Iku wis ana yang orang itu harus perhatian kepada manusia. Lah iki sebab manusia itu ngeten ning dunya iku polane ning ngene Al-Qur'an sing disebut wa aqimus shalah wa atus. Jadi mergo intine ning dunya iki ana loro. Kita hidup di dunia ini hakikate ada perkara dua. Siji menyang Allah, hubungan hablum minal Allah. Sing kedua kepada sesama makhluk. Ya. Jadi ning dunya iki ana pira? Kabeh iki mung ana loro. Siji apik menyang Allah, loro apik menyang makhluke Gusti Allah. Mulane waqimus shalah wa atuz wasabi rukun, menjadi rukun. Rukun itu apa rukun? Rukun itu menjadi ibadah yang besar. Menjadi ibadah yang besar. Ya. Ibadah yang besar. Yaitu siji salat. Salat ini gede-gede ini ibadah ini salat. Ya. Nomor loro zakat pada manusia. Nah, ini merupakan jadi bener ciptaan manusia diciptakan. No. Itu pertama ulama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia kecuali
hanya satu ilaliyah biji untuk menyembah kepada Allah, ya, untuk menyembah kepada Allah. Ini wadifai manusia, wadifai manusia dicipta. Tapi kudu roh sing kedua. Rupane wa ilaha roh bukan ilmana jadi ini jahilun fil ardi khalifah. Khalifah itu apa itu sih? Khalifah itu sing melakukan. Khalifah itu sing melakukno perintah-perintah Allah ning alamnya. Sing mengatur ning gone apa alam. Mane tugas manusia di muka bumi iki, iki menjadi kedua zakat. Bagaimana berbuat baik, bagaimana hidup ning dunia iki iso dunia iki dadi apik kabeh. Contoh, ketika ada orang miskin diberi. Contoh, ketika ada hayawan haus, engkau beri minum. Likul lidi kabidin pembatin sodakoh. Ketika ada hewan yang kasihan, ulasi, kudu diulasi, koyok anak unta, seekor unta, mor kanjeng Nabi. Ada seekor unta, mor kanjeng Nabi. Meneng kanjeng Nabi, dia rumah. Takok akhirnya kanjeng Nabi, itu termasuk mujizat kanjeng Nabi, ini ulang mulut ya. Takok kanjeng Nabi, iki untane sapa? Iki untane sapa? Ana sing jawab, untane kula ya Rasulullah. Unta iki wadul menyang aku. Wadul itu ngomong ber apa jenenge mengadu terhadap diriku. Unta iki dipekerjakan melebihi kekuatane. Unta iki dipekerjakan melebihi kekuatane. Maka kanjeng Nabi Ar-Rahimun Yarhamhumur Rahman wong sing welasi ning alam dunya bakal diwelasi karo Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada koyo mangkono salah satu contoh tok, salah satu contoh. Contoh mana manusia berbuat baik di muka bumi ini. Wong orang harus berbuat baik kepada jin. Wong ojo ngelarangno apa? Ojo ngelarangno jin. Ojo ngelarangno jin. Contoh hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe nek ning omah ana hewan sing aneh-aneh. Masalan omahe ning gone pertengahan kota. Kok nemu ula? Utawa ana hewan bentuke sing aneh. Ya, bentuknya sing ini gak ada teror ular dari Jakarta ya. Selain itu ada kasus sing aneh. Masalah ono cecek gumudine ra karo-karoan utawa apa. Awakmu ojo langsung mateni. Tapi kuwi ngomong, "Hei hewan, aku ngelingno janjimu sing kuwi nalika janji karo Nabi Sulaiman." Udzakirum bil ahdi alladzi ahadtum ma'a Sulaiman. Aku ngelingno awakmu sih karo janjimu menyang Nabi Sulaiman. Mbah janjine opo gak roh ngono ya. Iki antara jin, sebab jin itu kadang membo-membo, iso membo-membo hewan sing aneh-aneh. Ono ula mlebu omah gak cedak sawah. Maka pertama udzakirum bil ahdi alladzi ahadtum ma'a Sulaiman. Lah nek wis ora mire, mung ringano ping telu ora mire, lagi mau pateni gak apa-apa. Ya. Sebab ini kasus ini juga terjadi ning gone Sayyidah Aisyah. Ini bukan hanya himbuan Kanjeng Nabi tok ya. Kanjeng Sayyidah Aisyah di dalam ceritanya itu juga pernah demikian, ana ula utawa hewan masuk dipateni. Lah jine iki dulure jin sing dipateni iki muring-muring ngono ya. Iki muring murid, wah ini piye, aku duit dulur kok mau katain ini, akhirnya wajib bayar jihad, wajib bayar apa?
Mulane saiki menungso ning alam dunia, saiki ora kok mau menungso tok, ada hewan-hewan, ada jin, ana malaikat, ana setan. Malaikat kowe juk nglarani malaikat, contoh nglarani malaikat piye? Awakmu nek nemor masjid, aja urung adus. Iki alhamdulillah wis adus kabeh bar Jumatan ya. Aja sampai ambune gak enak. Mergo apa? Innal malaika tata'adza kama tata'adza. Malaikat iku ngrasakno lara kaya awakmu nek dilarani. Mulane Kanjeng Nabi gak tau makan sop. Gak tau makan basol. Basol itu apa? Bawang merah atau bawang putih. Suatu ketika Kanjeng Nabi disuguhi kayak brambang-brambang yang di Mekah itu manis, dibuat lalapan enak ya. Untuk makan kori, wah enak ya, enggak tahu lah. Bawa gombe tapi sering manis, enak. Ya. Kanjeng Nabi dihidangi. Jawa Kanjeng Nabi, ya. Wane aku, kue mangano, sahabat-sahabat kue mangano apa-apa. Tetapi aku gak mangan, krono aku iki munajat kelawan karo wong sing sliramu ora munajat. Aku iki berhubungannya karo malaikat. Aku iki berhubungan dekat karo malaikat Jibril. Aku iki ono malaikat-malaikat denganku. Jadi aku mangan abusin gak enak, lah ora pantas. Aku iki ra menyangkar Gusti Allah, tidak karo Allah terus. Jadi aku abuku gak enak mangan bungsone bawang dan macam-macam kan gak pantas. Tetapi bukan melarang. Bukan melarang kepada yang lain. Mulane awakmu mangan pete, ora apa-apa, mung gak Kanjeng Nabi yo. Awakmu mangan terasi, ora apa-apa. Sing penting ojo ape moro masjid. Dan awakmu ape moro masjid, luwe ape awakmu gak usah nek mangan terasi ojo moro masjid. Termasuk apa jenenge iku termasuk hak dari jamaah iku nek kapan mangan bar mangan sing abu-abu sing ora enak. Khawatir apa menyakiti kepada orang, menyakiti terhadap malah. Mulane menjadi rukun penting nenggone agama sering didendangkan dengan agama yaitu adalah zakat pada berhubungan kepada makhluknya Allah, kepada yang lainnya ya, paling gede yaitu zakat. Nah, zakat itu perhatian kepada orang lain, sesama manusia ya, manusia yang fakir-fakir itu sebenarnya dari Islam, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada Islam kok, tetapi bahkan sebelum-sebelumnya sudah ada orang itu harus punya perhatian kepada orang lain. Cuma Islam ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Ya, siji, zakat itu menurut Islam diberi hukum wajib. Diberi apa? Hukum wajib. Diberi hukum wajib. Sehingga apa? Wong kok gak zakat merasa berdosa. Wong nek ngerasa wajib, ngerasa berdosa, itu lebih ada dorongan. Lebih ada apa? Dorongan. Ini bang, aku di duit apa yang kayak apa, tapi kan terserah aku. Nah ini kan apa jeneng itu? Ini kan orang pati semangat ya. Yang kedua, zakat itu sudah ditentukan yang wajib loh ya, minimal zakat yang umum ini minimal itu adalah sudah ditentukan oleh hukum Islam. Lah nek selain agama Islam kok bae weweh iku mbok piro mbok saiki. Lah nek wong duwe sak miliar kaya 100.000 200.000 gampang ya. Wong duwe sak miliar. Tapi kan agama Islam sudah menentukan. Sehingga mau enggak mau harus itu. Jadi menjadi ada jaminan. Ini kelebihannya syarat Islam. Yang ketiga. Ya. Jadi zakat, jadi ana telu, siji wajib, loro bondone sudah ditentukan,
Yang ketiga diatur oleh pemerintahan. Wah, kan enak, sudah ada badan zakat yang tertentu oleh pemerintahan ini dan diberi hak kepada pemerintahan untuk mengambil zakat sehingga bisa mengatur dalam pengaturan yang baik. Dalam pengaturan yang baik. Sekarang ini alhamdulillah di Jawa Tengah, ya, khususnya kita lagi Jawa Tengah, sudah ada zakat lazis atau zakat yang diambil oleh pemerintahan, yang diambil dari gaji-gaji pemerintah. Hasilnya luar biasa untuk pembangunan-pembangunan. Jadi hasilnya luar biasa, pemberian-pemberian. Wong-wong ora roh nek iku teko duit zakat. Ya. Orang-orang tidak tahu dari bahwa uang itu sebenarnya dari zakat. Jadi uangnya luar biasa. Wes. Yo, sing ngerti-ngerti, sing ora ngerti ora ngerti. Alhasil ini adalah zakat, ini adalah sedikit ya, sedikit tentang zakat. Dan zakat ini siji bersih no bondone, jadi no barokah, loro bersih no awane. Zakat ini lebih bersih no bondo, bersih no apa? Fungsinya bersih no awane, lebih menjadi barokah, menjadi enak. Lah bondo itu mayat alak, mayat alak bilmal itu macam-macam. Ono sing ulama ngomong sing wajib iku mung zakat tok. Ono sing ngomong sing wajib iku ono liyane zakat. Mulane bener omongane wong-wong ya. Wong ngomong wah iku kecelakaan gak tahu mergo gak tahu sedekah. Iya di masyarakat ono ya. Wong iku orang kei dhuwit mergo gak tahu apa sedekah. Banyak ulama ono loro. Sing ono wajib iku ono sing ngomong zakat tok, ono sing ngomong ya ada hak yang lain. Wis alhasil itu mau kita bawa mau cari kakek saya di at-targhib fi adai zakah wa at-targhib min al-tuhli samin bakhil biya kelawan zakat kuala ngerti kosong Allah Ta'ala wa aqimus sholat wa atu zakah wa aqim manjum dan wa surat surat ayin sholat wa aturan wa surat zakat ayin zakat warka ulang kosong al-raqin sertani mungsi ruko wa kuala ngerti kosong Allah Ta'ala wa ma umiru an orang diperintah sopoh ikhlak wong-wong illa liyabudu miru ya isa wong ahli kitab utawa ya kaum kanjeng Nabi illa liyabudu kejaba nyembah sapa wong-wong illa liyabudu krono ora dipenak kecuali nyembah sapa wong Allah ing Allah mukhlisina ali murni murian lahu mari Allah atina ing akumone ojo nyebutana Allah punafa'a ahli condong-condong mari kabian-kabian kedoi kebatilan-kebatilan wa yuqimu lan yuqimu sapa wong as-salata ing salat wa yuqimu lan parin sapa wong az-zakata ing zakat wa dzalika utimmu kunuma umiru ila akhirih iku dinul qayyimah iku agama sing jejer. Bapa lan ngendika sapa Allah Taala walladzina utaimu wong yaqizuna sing nyimpen-nyimpen sapa ingalah alladzina adzaba ing maswal fito taala perak. Sebagian ulama dawuh termasuk saiki wong sing nyimpen-nyimpen bondo duit menyimpan apa harta uang-uang ini sing wis wajib zakat sekitar 32 juta sekitar itu ya. Ini sampai setahun orang dizakati. Ini jenis waladina yakni zunat zakat. Waladina utamu yakni zunat si nyimpen-nyimpen coba aladina ada baik maswal fitul talam perak. Walayum fibura halan orang yang fakna sopik Allah aladina haim lah dahwal fitul fisa binillah indah jalani Allah. Fabashirhum mongko bebunga sopa sirah hum ing aladina biada bin bebunga lawan siksaan alimin semelaran. Ini ya, iya nahnya ya. Wes dikasih berita gembira dengan kematian. Wah, ya tambah beden-beden ini ya, tambah wedi. Itu nih, wah, beritahu dia kalau bahasanya kurang menyeramkan. Orang ini kok apa ya, bahasanya, tata bahasanya bagus. Fabashirhum biada bin alim sing marah. Lah antara nisab sing dinggo untuk uang ulama itu memakai standar emas bukan sebagai standar apa perak karena perak agak stabil semakin lama semakin murah. Jadi yang dipakai standar itu emas.
lemas nisabi sunnah mitholan itu sekitar itu. Yauma yuhma ing dalem kenedit panasi alaiha ing atase apa jeneng adzab wal fiddo fi nari jahannam ing dalem neraka jahannam fatuq wa mabati strikono biha dicosno biha kelawan adzab wal fiddo apa jibahum apa badu-badu e ala dene kusina apa fiddo alhamdulillah wa junubum lempeng-lempeng ikhlas alladina wadubun mengetahkan alladina hada waktu ucapno apa hada ma anasdum hada utawi iki ikum ma perkara kanasdum kamu menyimpan suruh-suruh kabe li anfusim marah odin suruh kabe fadubum mengucipi suruh kabe menarik perkara untuk bangun suruh kabe ikut amin sunyi menyimpan kabe kuala wali mumar disini acara Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawam.